supaya kita berjalan ya. Ininya di speed loom. Nah, speed loom nomor 2. Terus oke, jadi di video kali ini gua akan membuat ini nih. Setting beam ini 10 piece pakai menggunakan Arnet WiFi ya. Oke, jadi di sini di setting dulu, terus di ininya di trinode. Trinode ini Arnetnya sudah terhubung ke Arnet. Nah, Arnet ya. Nah, ini ada Arnet WiFi, kita klik. Nah, oke. Terus di sini apply. Apply. Terus di sini settingannya setting bukan option ini play pop-nya channel, ininya stage, ininya record, ininya play. Udah. Play pop itu yang ini nih. Nah, ini nanti buat channel, jadi buat warna ya. Oke, yang ini piece, yang subnya coba yang subnya di option, yang record volume-nya programmer stage apply sheet. Eh, di sini gua di patch dulu, patch library. Jadi sini beam-nya gua menggunakan 16 channel, jadi gua menggunakan Sharpie. Kau nawan tuh play jenis Sharpie. Nah, 230 Sharpie beam headlight D4. Oke. Zoom. Di sini kuantitinya 10. Di patch it. Wait. Berarti bukan yang itu, ya? Menjadi wipe patch, yes. Ini yang damage-nya 15, us 7R ini deh. Kita cari lagi. Sharpie. Coba yang di D4, lihat Sharpie. Ini 20 channel. Ada pilihannya bukan, coba Chan Klai Paki salah meren Klai Paki. Nah, Sharpie Klai Paki Sharpie Jos. Ini modenya mode 16 DMX standar. Ini 10 patch it. Nah, dia udah. Di exit, coba ke programmer. Ke sini. Coba dinyalakan beamnya semuanya ada 10. Dimmernya dinaikin dimmer. Wih, dimmernya udah nyala, dia langsung fokus ya. Terus di sini kita tilt. Tiltnya ke sini. Set. Udah, terus kita main warna, coba warnanya. Oh, warna di sini enggak main. Warnanya 2. Nah, ini warna. Pilih yang bagus. Udah, ini warnanya. Terus gua di sini mau main kita grup dulu beam. Oke, di sape save new gua main di sini, main dimmer sama di plus, bahasanya digedekin time-nya. Oh, ini enggak jalan, stop all, coba new dimmer in plus. Oh, size-nya digede. Nah.
yang ngedipnya cuma sebentar ya. Oh berarti salah, stop all, new dimmer, coba dimin. Nah di plus dia nggak mau, berarti dimin. Ininya jangan sin linear, tapi jangan square, terus random gak mau pose. Nah ini pulse baram up. Nah, ini supaya kita berjalan ya, ininya di speed loom. Nah, speed loom 2, terus 5 6 7 8 9 10, pada berjalan. Nah berjalan sip, coba jangan pakai ram up, coba pakai sin 6. Linear. Nah 2 3, udah random, ini beracakan. Oke, situ udah. Coba di sini gua mau main circle new pen wash, ininya di min plus stop all, di back balik lagi di new pen min plus new tilnya di min. Pen size-nya kurang gede lagi, size kegedean size-nya. Udah, terus tilnya size-nya kurang gede. Nah kurang gede lagi size-nya, kurang gede, masih size tilnya kurang gede. Udah, terus supaya bikin acak tilnya coba di 2 2 3 4. Oh coba yang pen salah set new pen. Nah ininya udah, cuman kita kasih til jadi plus, limit
top up, bikin prisma, gobo prisma, prisma, prisma red. Prisma rotasi, ini jalan, prisma 1, ini prisma 2. Terus ini pros. Nah, dah. Save new pen new till pen ininya di min plus steelnya kita pen si pena min plus, plus itu jadi kesini. Kilo 410. Ini til nah sip di ke tengah ya. Coba di square. Hah? Kemana? Cikobo color guys
Udah segitu doang, ini buat ngetes Prisma Genoli. Matikan lampunya di 100. Cus. Sip. Wih, lampunya mati ya. Oke. Back. Clear, udah sip.